Siapa? Orang ini terus gitu kan, ini ada orang, dia ada di project kita gitu. Iya. Akhirnya sans vlog ada lagi kan, biasanya sans vlog lah, ini udah ada sans vlog. Sekarang nih kita lagi di mana nih, Pak? Skyline. Skyline di mana? Bandung ya? Iya, betul. Iya, itu. Nah, kita lagi ada project sama Kayla, sama temennya Kayla. Siapa itu kira-kira? Kayak ini yang kayak kalau cowok ngeliat dia tuh kayak begini. Nih, bidadari dari mana? Aja. Nah, kayaknya kita lihat orang-orang yang ada di sini dulu kali ya. Kita gapin orang yang di sini yang lagi mau bikin project sama gue. Kalem. Ada teman gue. Guys. Yo. Kasih lihat. Ini pembuktian lah, pembuktian ini. Loh, enggak ada apa-apa. Kok ada foto dia? Enggak, jadi kok ngeliatin fotonya siapa? Orang ini terus gitu kan, ini ada orang, dia ada di project kita gitu. Iya, jadi gue tuh nyari inspirasi buat outfit dia untuk project ini. Sebagai produser slash pemain tuh harus tahu storyline-nya dan outfit pemainnya. Emang kalau misalkan kita harus scouting orang itu emang harus diliatin terus ya fotonya. Memperhatikan semuanya kayak lu memperhatikan Kayla. Lu dari TikTok kan? Oke, cabut. Lu kenal ini dari siapa? TikTok. Oh iya, emang TikTok itu mempersatukan kita, guys. Iyalah, dia tuh katanya julukannya Ratu TikTok sih. Lu ngomong ke sana gitu, siapa tahu. Aduh, gitu. Aduh, gua gak berani, bro. Lu tau gak? Ayolah, bikin topik lah sekali lah. Aduh, takut gue. Nah, ayo, ini ada temennya. Ini ada temennya. Enggak, nih, dengerin. Gua kan udah bawa temennya. Ini CS ya, Bang. Masa ya, sih? Ya gua nunggu surprise aja, gua pengen pura-pura tidur. Gua mau pura-pura tidur aja. Gak bakal ada yang bangunin lo. Itu udah bukan itu momentumnya. Wah, muncrat dong. Buset. Enggak, pokoknya kan lu sahabat gua. Gua pengen lu surprise. Lu kan sering surprisein gua kan. Gua pengen tutup mata aja sekarang. Ya. Kita ini aja deh. Lu berdua kan jadi host nih. Biasanya host kan cuma mempertemukan guest star. Jadi itu kayak tugas kreatif deh, Bang. Oh ya guys, jangan lupa beli sun snack, itu snack enak banget sih, Pak. Guys, kayaknya si Atala kan kayak ngantuk ya. Mendingan gimana kalau kita cari si cewek tersebut gitu buat kita panggil ke Atala gitu. Lebih bagus gitu enggak sih? Betul. Kayak Atala nyalinya agak kurang. Kalau dia kayaknya gadis ini terlalu. Soalnya dia kayaknya terlalu bikin Atala itu speechless gitu. Iya enggak sih? Gimana? Apa nih? Hai cantik. Jadi tadi itu aku habis ketemu si Atala, lihat kok nge-gap ada foto siapa itu di HP dia, diliatin terus itu kenapa gitu ya gitu dong. Enggak serius ini, kenapa ada itu gitu, kenapa dia ngeliatin itu terus. Nah ini kenapa berbeda nih? Enggak, jadi kan biar Atala tuh bisa ngomong sama kamu. Dari kemarin kita syuting kan kayak gak ada chemistry-nya tuh, kurang ngobrol gitu. Jadi aku mau bikin yang biar kalian tuh ngobrol, ini perantaranya gitu. Ah gitu. Temen kamu kan? Iya, ini siapa ya? Temenan gitu. Kok jadi ngomongin ya? Jangan. Jangan banget, parah. Kayaknya mendingan kamu bangunin Atla lagi. Siapa tau kan Atla tadi katanya ngantuk, minta dibangunin gitu. Gue tidur. Aduh, jadi bangun dulu juga ada. Iya, kan ya. Kayaknya dia sebenernya lebih seperti itu gitu. Siapa tahu kan. Gak kira-kira gue. Ya. Pakai tangan lu dong. Lu dong. Atau kamu bilang kamu manggil tuh pakai tangan apa? Atau dong. Oke guys, jadi sekalian aja kayak ini tuh Ansel, kalau kalian belum tahu. Jadi gue tuh bikin project sama dia. Gue bakal kasih lihat di spot kita bikin project sekarang ya, Skyline Cafe and Resto lah. Oh iya, ini ada Om juga nih di sini yang membantu lalu lintas kemarin. Bapak Presiden sih. Presiden RI. Ya deh guys, kita lanjut syuting aja biar kalian bisa ngeliat behind the scene-nya kayak gimana. Oke guys, jadi ini proses kita syuting tuh.
Thank you juga buat Skyline udah nyediain tempat. Jadi kita tuh terinspirasi dari baik rapper guys. Kan Michael kan baik nonton kan dia. Sering galau hidup ya. Jadi ya udahlah, kita ambil inspirasi dari sana. Stay tune nih guys. Let. Kamu lebih suka cowok yang tadi apa ya? Keriting atau rambutnya lurus dan kenapa gitu? Keriting, karena kalau keriting tuh kayak gemes aja gitu rambutnya. Oke, lanjut nih. Sekarang ke Kayla deh. Kita ketemuin Kayla dikit nih. Mumpung ada di sini kan. Kamu lebih suka cowok yang lurus atau yang gendut? Kena kan? Kayak gue mau pulang ke Jakarta deh, sekarang enggak ada jawabannya. Enggak, sebenarnya enggak ada tipe banget. Ya kalau harus pilih gitu. Kurusnya itu tapi kurus banget ya. Oh enggak. Jadi mau maunya di tengah-tengah aja. Oke, sekarang buat Michael nih. Dia suka cewek rambut panjang atau rambut pendek? Panjang. Segini. Enggak, maksud lu kan nunjuknya maksudnya segini. Ini panjang atau pendek atau segini? Ini apa? Segini. Nih, segini nih, segini. Nggak, ini panjang atau pendek? Dia nunjuknya. Oh, segitu. Oh, berarti panjang dong. Iya. Panjang. Rambut panjang. Panjang kan? Heeh. Lu lebih suka LDR atau jarak dekat? Tapi LDR-nya cuma kayak Jakarta Bandung doang. Enggak lah. Yeah. Kalau gue yang mana aja yang penting gue sih orangnya enggak suka dikekang sih. Jadi nih. Kayak LDR deh. Ya, soalnya LDR tuh Jakarta Bandung LDR tuh kayak gimana ya? Lebih kangennya tuh lebih banget. Oh iya sih. Iya. Tapi enggak ketemu tiap hari. Iya. Sekalinya ketemu pasti benar-benar kayak wah itu hari itu bakal benar-benar mantap. Tapi sekedar itu aja yang namanya LDR enggak bakal berhasil, guys. Soalnya ada pengalaman. Pengalaman soalnya. Di tunangan kan tinggal tunangan. Iya, dia buat jalan sama orang Surabaya di tunangan. Yang paling penting pertanyaan gua nih. Lu lebih suka cari yang baru atau balik ke yang lama? Dulu gua bilangnya balik yang lama tapi sekarang cari yang baru. Emang kenapa? Soalnya gua udah nemu. Jatuh ke jurang yang sama dong. Yaudah buat Ansel lagi deh. Lagi nih. Apa nih? Masa SMA apa kuliah? Dan sekarang kuliah kan? Iya yeah, benar sih, udah bijak. Itu bagus. Normatif. SMA. Si bro. Kenapa? Karena SMA tuh emang apa ya? Kayak seru aja gitu SMA. Kalau kuliah kan kita mikirnya udah lebih matang. Kita mikirnya lebih ya. Kalau SMA tuh ya pas pentingnya cuma pelajaran sama main. Kamu sering mau mikirin apa? Setelah yang udah, setelah 3 hari ini nih, pengalaman kan nambah dong pasti. Terus kayak kalau misalnya ada yang nawarin buat main-main model yang begini atau sinetron, main film, kira-kira mau nggak? Karena aku baru masuk kuliah juga kan, jadi kayaknya aku mau ngomongin kuliah dulu. Okay, jadi gue pengen bikin penutupan aja lah. Jadi thank you buat Ansel udah. Thank you banget. Ya udah sabar ngadepin kita selama 3 hari. Terima kasih juga loh. Kenapa? Iya, kayak aku takutnya gini. Kenapa? Retake bagus. Retake berapa kali gitu. Ya itu. Enggak, malah lebih bagus. Justru setelah apa yang udah pernah kita lakuin selama ini salah satu yang paling cepet. Nggak disuruh retake, dia mau sendiri ya? Iya, dia mau retake sendiri. Itu gue suka sih. Kayak kemarin pas di Braga tuh. Kan dia abis lihat terus kayak boleh take sekali lagi nggak sih? Boleh banget. Itu malah bagus. Itu malah ya? Bagus justru. Karena itu ngebantu kita sih. Karena jujur kita juga semua masih pada pemula semua, jadi... Iya, kita masih nunggu. Jadi kayak kalau misalnya ada kayak gituan, justru dianya bisa lihat diri dia sendiri dan ngasih kita masukan, itu lebih bagus. Kalau buat lo gimana pengalamannya? Kalau gue sih seneng banget 3 hari ini, maksudnya walaupun banyak cekcok segala macam, tapi gue belajar banget banyak hal untuk ngelakuin sesuatu. Itu okay lah, kalian punya otak masing-masing untuk mikirin sesuatu, tapi kalau misalnya kerja sama tim itu akan lebih baik lagi. Kalau misalnya ada apa-apa harus diremukin dulu, terus mengawali segala sesuatu dengan doa, itu penting banget. Yeah. Jadi kalian jangan lupa berdoa ya, jangan lupa sholat. Ya, tapi gua, iya sih. Lupa kan? Rajin loh. Gua tuh malas kayak gimana ya? Gua tuh malas image gua tuh dikira yang sok-sok gitu. Tapi gua mending di belakang aja kayak gitu kan. Eh, udah thank you buat Ansel, buat Iskia, buat Mike. Thank you banget kalian udah ngebantu produksi ini. Buat Kayla juga thank you udah ngebantu juga. Buat teman gua juga yang di belakang kamera. Oke, thank you ya guys. Oke lah, kita lanjut ini ada masih ada last take. Thank you. Thank you.
Oke. Ya, tapi masih nganjak lagi tau. Jadi masih jauh gitu maksudnya. Ini jalannya. Kenapa ini kemana sih Beb? Jalannya? Yakin kamu? Tapi gara-gara jalan belok kiri. Ya dong kiri ya. Jadi ini makeup artist legend, guys. Dia legend. Sulit bagiku untuk bisa berhenti menunggu.